penting sekali dalam rangka mobilitas orang maupun mobilitas barang. Dengan kemudahan-kemudahan itu, ada kecepatan distribusi barang. Presiden Joko Widodo resmikan jembatan gantung WiFi penghubung Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur berupa jembatan penting dilakukan untuk mempercepat mobilitas orang dan barang di wilayah itu. Jembatan gantung WiFi sendiri menghubungkan dua pulau kecil di Maluku Tenggara, yaitu Pulau Fire dan Pulau K kecil. Jokowi mengaku pembangunan jembatan merupakan wujud dari komitmen pemerintah secara merata dalam membangun infrastruktur di seluruh pelosok di tanah air. Jokowi menjelaskan pemerintah tidak hanya membangun jalan tol yang besar atau pelabuhan dan airport, tapi juga pembangunan jembatan antar desa dan pulau. Dalam setahun, pemerintah berhasil membangun lebih dari 200 jembatan gantung antar desa dan kecamatan di pulau-pulau kecil. Dalam peresmian tersebut, Jokowi didampingi Ibu Iriana Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Haji Muljono, Gubernur Maluku Murat Ismail, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, dan Wali Kota Tual Adam Rahyan.